Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat, Rukun Gawe jeung Importir Umum Penerima Pusat Logistik Berikat Tur Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia muka akses bahan baku impor ke UKM. Eta hal tadi sorang ke ngarojong praprakan natarkeun bahan baku ke pelaku industri kecil menengah di Bandung. Salila iya, pelaku usaha tekstil, produk tekstil, sarta garmen, seseten lebah nyangking bahan baku, lantaran kudu dicangking ngaliwatan impor borongan. Patali jengeta pasualan Dirjen Bea dan Cukai Wilayah Jawa Barat, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, Rukun Gawe jeng Importir Umum Penerima Pusat Logistik Berikat, serta Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia, ngarojong prak-prakan nyagakeun bahan baku ancokeunan pelaku industri kecil menengah atau IKM di Sakuliah, Kabupaten Bandung Barat. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Saifullah Nasution, boga target, dina akhir tahun ieu, 80% tina jumlah pelaku IKM di Bandung bakal kabengket dina skema nyumponan bahan baku samodel kitu. Sesuna eta momentum bakal jadi pasek awal keur numuwuhkeun IKM konveksi di Bandung sarta di Sakuliah, Jawa Barat. Harapan kita tentunya Dirjen Bea Cukai dengan fasilitas fiskal yang diberikan melalui PLB akan dapat membantu IKM ketersediaan bahan baku dengan harga yang terjangkau dan cepat dekat dengan lokasi mereka, sehingga tentunya ini akan membantu mereka dalam rangka memproduksi barang yang bisa bersaing dan mempunyai nilai lebih. Sajroning kitu, pihak Asosiasi Pelaku Industri Kecil Menengah Indonesia anu nangtayungan IKM ngebrehkeun, eta program pamarentah dipiharep mampu ngarojong pihakna lebah nyorang usaha serta nedek waragad produksi. Bahan baku ini, kemudahan bahan baku bagi IKM. Sementara sebelumnya kan IKM beli di toko-toko gitu kan, bahan baku kadang-kadang susahan. Yang tadi udah dijelasin, mahal gitu kan, tidak terjangkau, tidak sesuai dengan biaya produksi kan. Sehingga banyak yang IKM itu banyak yang bangkrut lah istilahnya. Sekarang diberikan pemerintah kemudahan, yaitu berupa bahan baku impor. Jenglengan pusat logistik berikat di bidang tekstil dipiharap bakal mampu ngurangan waragad produksi IKM, serta ngarojong kasayagaan bahan baku satu tas penertiban lampa impor ilegal, anu disorangku pamarentah puseur. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.